Kekuatan lini serang Arema FC dipastikan berkurang menjelang rangkaian program pramusim kompetisi Liga 1 2022-2023. Situasi ini terjadi menyusul cedera yang dialami Coach Hedi Ahryudo. Striker berusia 28 tahun ini kembali dihantam cedera saat mengikuti sesi latihan. Cedera Coach Hedi Ahryudo dikonfirmasi dokter tim Arema FC, Nanang Tri Wahyudi. Sang pemain bahkan memerlukan penanganan medis yang lebih besar. Pasalnya, cedera yang dialami mantan striker PSS Sleman ini merupakan kambuhan saat melakoni seri kelima Liga 1 2021 di Bali beberapa waktu lalu. Ya, Yudo cedera lagi, masih di titik yang sama. Harus cepat ditangani, kalau tidak penyembuhannya semakin mundur, ujar Nanang Tri Wahyudi. Dokter bergelar SPKO, spesialis keolahragaan ini juga menegaskan tindakan operasi sebagai satu-satunya opsi untuk Coach Hedi Ahryudo. Seiring hal itu, Nanang Tri Wahyudi juga memperkirakan waktu comeback Yudo. Estimasi proses penyembuhannya bisa berjalan sampai 6 bulan ke depan. Harus operasi, sehingga estimasi waktu kesembuhannya lama. Mungkin dia baru bisa bermain saat putaran kedua kompetisi, tandas Nanang. Artinya, Yudo baru bisa merumput sekitar November atau Desember nanti. Estimasi tersebut juga berdasarkan acuan kick-off Liga 1 antara akhir Juli atau awal Agustus 2022. Sementara itu, Evan Dimas tak pasang target asis di Liga 1 2022. Padahal, gelandang asal Surabaya ini diharapkan menjadi playmaker Arema yang bertugas menjadi penyuplai bola bagi para penyerang di lini depan. Catatan asis Evan musim lalu saat memperkuat Bayangkara FC sebenarnya juga tak istimewa. Pemain berusia 27 tahun ini cuma menyumbangkan 1 asis dari 22 laga di Liga 1 2021. Meski demikian, manajemen Arema berharap dengan mendatangkan Evan dapat menghidupkan lini tengah tim. Maklum, musim lalu aliran dan suplai bola diklaim sebagai masalah bagi skuad Singoedan saat menyerang. Target asis itu saya tidak ada, ngalir saja. Yang penting saya sebagai profesional itu tim menang. Evan Dimas menilai ada yang lebih penting untuk dicapai ketimbang sekedar target pribadi mencetak gol atau asis. Yang dimaksudnya adalah kemenangan tim di tiap pertandingan. Bagi eks pemain timnas Indonesia U19, Aswan Indra Syafri ini, kemenangan harus dicapai dengan kerjasama tim. Permainan individual hanya akan menggagalkan misi meraih kemenangan tersebut. Siapapun yang mencetak gol dan asisnya, yang terpenting tim kami bisa menang. Kalau saya mencetak gol atau asis, tapi tim kalah, buat apa? Pungkas pemilik jersey bernomor punggung 6 ini.